Kalau jalan berbersih, setiap kali kamu melangkah maju, dadanya dibawa ke depan. Ya. Jadi tiap kali melangkah maju, dadanya itu sejajar sama kaki. Jadi jalan lurus itu gunanya buat bantu mengurangi kurva pada pasien skoliosis dengan memperbaiki postur tubuh dari segi sagittal atau dari sisi samping. Sehingga pada pasien skoliosis, posisi lordosis yang sehat itu sangatlah penting.